Ramadan, Kuching City yang menerima kunjungan Seri Pahang buat kali yang pertama dalam saingan Liga Super. Mana Stefano Brundo yang akan mengambil jaring terbanyak dengan 5 gol dalam Liga untuk Seri Pahang. Rembatan baik. Tepat ke arah Nurazlan Razali. Baik untuk Amir Amri. Kehilangan imbangan dan terus saja kehilangan bola sekali lagi. Klasok terus memecut ke depan. Terus melepaskan Bakiuddin. Ada Zuhair Aizat yang cuba untuk dicarinya. Zuhair mencuba. Menaik pemain pertahanan. Tepat ke arah Nurazlan. Beliau ada satu gol selaku pemain gantian. Celio Santos hantar ke hadapan kawasan penalti dan percubaan menarik. Memerlukan percubaan kedua dari Izham Tarmizi untuk menangkap kemas. Tempatan yang boleh memberikan masalah kepada Izham. Dari dua pemain, seorang berkaki kiri, seorang berkaki kanan. Walaupun ruang ini cukup baik untuk Alif Hassan lebih-lebih lagi dengan kaki kiri yang boleh melencongkan bola yang cukup berbahaya. Alif Hassan, hampir saja terlucut dari Izham Tarmizi tapi muncul betul-betul di harapan garisan gol saja. Cubaan menarik dari Alif Hassan melantun sedikit di harapan Izham. Terus saja jatuh untuk Koyum. Larian baik Amir Amri Saleh berhadapan dengan Faiziev. Hantaran baik mencari Kamara. Serong sedikit saja di sebelah kanan pintu gol. Hantaran menarik. Gerakan bijak dari Kuching City. Dalam separuh masa yang kedua ini, Brundo. Lorongan ini baik. Jatuh untuk Zuhair Aizat dan set up cantik. Satu rempatan padu yang dilepaskan untuk gol pertama pelanan. Dan Seri Pahang yang hampir dibolosi. Ini mereka yang membolosi Kuching City. Set up cantik untuk satu rempatan deras. Perhatikan sekali lagi. Diberikan untuk Zuhair Aizat. Set up ini baik. Dua calon untuk sepakan percuma. Diambil baik. Mengenai penting pertahanan. Joseph Kalangti membukanya ke sebelah kanan. Namun terlalu jauh untuk Zula Azlan. Alton sudah pun naik ke atas juga. Alton Alemau. Tepisan yang cukup penting oleh Izham Tarmizi Roslan. Beliau naik ke atas sebagai pemain tambahan. Alton Alemau. Tandukan dimenangi oleh Azrif. Dan clearance sekali lagi untuk kemenangan yang kelima buat Seri Pahang. Pertama raksi di Kuching. Kuching City 0. Seri Pahang 1. Bukan dua pasukan yang boleh dianggapkan sebagai big teams dalam saingan Liga kita musim ini tadi. Dari Jordan Minta, terkena palang. Amaran awal ke arah pintu gol Selangor. Rembatan yang baik, teknik yang mengagumkan. Ya betul, kalau dilihat teknik yang baik, kelajuan bola, arah di sebelah kanan penjaga gol tepat ke kena palang gol. Okey, dia perlu lebih membaca kat tanah bola tersebut. Brandon Gunn. Tom Aaron buat percubaan terus masuk. Angle yang tidak ada sebenarnya. Tetapi percubaan rendah yang dilakukannya menewaskan Rahadi Azli. Cuba kita lihat sekali lagi.
Bagaimana jaringan itu terhasil dan di manakah kedudukan Rahadi Azli dalam menangani rembatan rendah yang dilakukan oleh Aaron sebentar tadi. Kevin Cheng, antaran pendek dari Robby Faizal Halim. Gol yang kedua. Dia tidak mahu meraihkan jaringan ini. Of course, for sure. Bagi menghormati kelab lamanya. Tetapi dalam tempoh 5 minit, Selangor di depan. Dan kita melihat satu lagi loose ball yang disempurnakan oleh pemain-pemain Selangor. Untuk kedudukan 2-0. Di kerana jaya ketika ini. Arisak, bukan. Itu kan Arisak dan ini Jordan minta peluang untuknya. Oh! What a block! Yang dapat dilakukan di situ. Timing yang tepat dari Alex, bukan Alexander. Itu adalah Richmond, Angkrah. Terengganu. Arisak. First timer yang baik. Cuma ketepatan tu dah ada. Ya. Cuma nak dapatkan jaringan tu perlukan sedikit lagi keajaiban. Betul. Mungkin arah tersebut yang lebih dilakukan tapping. Bahagian dalam kaki. Bahagian dalam kaki. Tepat ke arah Kairwazan. Juga tiada kekuatan bola tersebut. Kelajuan. Teknik yang baik. Hanya ketepatan saja. Tapi mungkin perlu diubah sedikit ke arah angle sebelah kanan mungkin. Khairi. Wah, peluang yang baik. Apa yang Liridon buat? Haris Saikal. Ingat namanya. Meledak dengan gol yang ketiga. Satu tapping yang mudah dia lakukan. Bola itu melewati dua pemain pertahanan di depan. Dan jatuh betul-betul cantik di hadapan Haris Saikal. Untuk gol pertamanya pada musim ini. Minta tolakkan ke sebelah tepi. Syafiq sekali lagi berdepan dengan Quentin Cheng. Dapat yang buat satu cross. Ah, itu dia. Impact yang dibawa oleh pemain yang baru masuk. Tak sampai 5 minit. Satu flying header yang dia lakukan. Betul-betul di hadapan pintu gol. Dari seorang pemain gantian kepada pemain gantian yang lain. Lambahan jaringan di Kelana Jaya ketika ini. Ya, cukup baik kombinasi dua pemain ini ataupun timing pertukaran juga berlaku dengan tepat. Dapat lihat kali kedua Syafiq melakukan cutback di kawasan tengah dan ini kali yang kedua dia berjaya melakukan taran dengan tepat. Lihat kedudukan 1-2 berlaku. Liridon dorongkan kepada Syafiq. Tahanan utama Bit Kuantu Cheng. Dorongan ataupun hantaran tepat di kawasan tengah. Betul-betul Ivan Mahmud berada di bahagian papos. Tandukan gol pertama. Desi nombor 22 sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk. Peluang di sini yang tidak offside untuk gol yang keempat. Aaron dengan gol yang kedua pribadinya. Lepas dengan agak mudah. Di mana barisan pertahanan Terengganu? Apa yang mereka fikirkan dan apa yang mereka buat? Hingga memudahkan Aaron Valer Rodriguez. Jaya meloloskan diri untuk menewaskan Rahadi Azli sekali lagi. Apa optionnya? Dia tolak ke sebelah kanan. Untuk Bukhairi merembat. Ditepis di situ oleh Rahadi Azli. Nak juga letak namanya dalam score sheet. Ya, yeah, itu yang perlu dilakukan oleh Muhairi. Dia dah ada dua gol ketika menewaskan PAR dengan cara sama membuat rebatan terus ke arah gol. Alan Road semalam ada 7 gol, 6-1. Di sini ada 5-1. Sekadar nak bagi tahu. Sebab whistle permainan sudah pun ditiupkan. Dengan kita sebentar tadi menyaksikan Selangor raya awal menumpaskan Terengganu dengan 5-1.
Pertemuan yang akan kami bawakan adalah pertemuan di antara pasukan Kedah Darul Aman berdepan dengan pasukan Kuala Lumpur City. Cantik mencari Jonathan Balotelli. Tanding yang baik dari Balotelli. Permulaan awal dari Jonathan Balotelli. Selepas satu through ball yang baik dilakukan oleh Hidalgo. Pada ketika tempo permainan sedang dipertingkatkan, bahaya kedudukan ini untuk Cece Kipre. Dia berdepan dengan Paulo Josue. Kesilapan dari pemain-pemain tengah pasukan Kedah. Akhirnya dihukum untuk pelawat membuka tirai jaringan di Stadium Darul Aman. Menerusi jaringan Paulo Josue, kapten pasukan. Namun kredit sebenarnya bermula dari Shan Janelli. Selepas Litak gagal mengawal, kemudiannya mencari Cici Kipre. Langsung tidak dikawal. Mudah tapping untuk memastikan permulaan yang bergaya untuk skuad ibu kota. Lihat paling hampir Boyan Siga. Namun di belakangnya kehadiran Arif Farhan agak sedikit lewat. Satu gerakan pantas bagaimana melakukan tekanan di bahagian tengah. Kemudiannya dihukum. Sekali lagi ambil baik Jurabaev untuk Litak. Rembatan dari Litak. Tidaklah begitu kuat. Tetapi ia perlu dilakukan sebanyak mungkin. Untuk menutup terlebih dahulu di bahagian tengah. Tampanan kemudiannya rembatan Leret. Sedikit tersasar walaupun dia diberikan tekanan oleh Roman Morales. Belakang dari Sean Janelli. Kamal Azizi. Arif Farhan. Wah, kedudukan baik untuk Jonathan Balotelli. Dia bersorangan di bahagian depan dari Jonathan Balotelli. Jaringan penyamaan. Satu counter attack yang begitu baik. Itu yang saya katakan, pressing perlu dilakukan lebih awal. Dan akhirnya jaringan penyamaan berjaya dihasilkan oleh Jonathan Balotelli. Bagaimana tekanan selepas kegagalan mencari Cece Kipre. Hantaran terus ketika Kenny Parash berusaha untuk menafikan. Datang Giancarlo. Namun sedikit lewat untuk memastikan Jonathan Balotelli menceriakan penyokong-penyokong tuan rumah di Darul Aman. Satu sama. Kelajuan dan juga positioning. Dari Litak ke bahagian tengah. Tandukan. Baru saya menyebut namanya. Dan akhirnya fliknya cukup baik. Dilakukan oleh pemain pertahanan Boyan Siga. Menyaksikan what a comeback from Kedah. Berpunca dari dead ball situation. Satu lencongan yang agak baik dilakukan oleh Litak. Memberikan Kedah jaringan yang kedua. Satu hantaran curving yang begitu menarik. Melonjak dari Boyan Siga. Walaupun sedikit lewat tindakan dari Azri Ghani. Dia boleh awal terlebih dahulu keluar untuk mencari bola. Cece Kipre. Ronnie Kelvin berdepan. Oh, satu tindakan baik. Tidak menunggu lama dari Cece Kipre. Bahaya kedudukan ini untuk pasukan Kedah. KL terus menekan. Cece Kipre. Jauh peluang bagi Roma Morales. Dan akhirnya siapa yang melakukan marking di bahagian belakang? Inilah padahnya apabila terlalu bermain secara fancy di dalam kawasan sendiri. Yang bahayanya adalah Cece Kipre. Dengan jaringan-jaringan yang dihasilkan sebelum ini,
dengan hantaran-hantaran yang dilakukan sebelum ini. Memerlukan pemerhatian yang khusus. Lihat bagaimana tolakan yang dilakukan oleh Shen Jinelli. Dua pemain berada di bahagian depan. Tetapi Wan Amirul yang terakhir gagal melakukan marking ke atas Rommel Morales. Kreatif dari Cece Kipre. Jauh ke belakang datang Rommel Morales. Meletakkan kepala untuk jaringan penyamaan buat pasukan pelawat di Darul Aman. Paulo Josue ke belakang untuk Avanzini. Ke tengah, bahaya. Sekali lagi Cece Kipre mendatangkan masalah kepada barisan pertahanan pasukan Kedah. Berpunca dari hantaran Avanzini ataupun menarik litak ke bahagian belakang untuk menolak William Lira ke bahagian depan. Oh! Sentuhan pertama Kayon. Apa sudah jadi? Dikala saya memberikan tumpuan kepada pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Kelalaian pertahanan pasukan Kedah dihukum oleh Harrison Kayon yang agak lama menyepi sehinggakan dia ditolak beraksi bersama dengan pasukan Liga Simpanan pasukan KL. Berpunca dari Paulo Josue. Dadaan, kemudiannya rembatan di penjuru sebelah kanan menewaskan Kalamullah. Inilah kelebihan KL City memiliki Paulo Josue. Hantaran sesedap rasa dari litak. Bagaimana kali ini? Tiupan whistle untuk Harrison Kayon memberikan sesuatu yang cukup positif buat Puan Hodak untuk mencipta kemenangan yang ketiga, meneruskan rentetan kemenangan yang mereka cipta. Walaupun ada yang mempersoalkan selepas kejayaan menundukkan Immigration dalam saingan Piala FA, hampir lama berada di bangku simpanan, memberikan jaringan kemenangan untuk KL City 3, Kedah Darul Aman 2, Liga Super musim 2023. Manakala Penang berada dalam landasan yang terbaik, dalam momentum yang cukup baik untuk terus memperbaiki carta Liga. Azmir untuk Hadin. Kembali kepada Azmir Aris. Satu antaranya baik. Ditumbuk keluar. Peluang untuk Sonny Zak dengan satu rempatan. Di awal minit permainan, bagaimana sudah ada bunga-bunga ancaman yang dihadirkan oleh Penang. Bermula daripada Azmir Aris. Tumbukan keluar dari Ilham Amirullah sebelum Sonny Saad yang berada dalam kedudukan yang cukup tepat untuk melakukan rembatan terus. Sepakan baik dari Fandi, ditumbuk ataupun ditepis keluar oleh Asbar Arif. Satu lentingan yang cukup baik dari penjaga Penang ini. Taran daripada jumpaan daripada Fandi Othman. Lambungan ke depan berjaya membebaskan Ashraf Alifuddin. Dia sempat menjenguk. Satu hantaran mencari Sharwin. Peluang untuk Sharwin. Biarkan pada Ashraf. Sekali lagi percubaan. Dan Latif Suhaimi berturut-turut. Peluang yang cukup besar untuk Kelantan United. Bermula daripada larian bijak Ashraf Alifuddin. Beliau menghantar ke tengah untuk Asharvin. Lempatannya agak lemah. Dan Ashraf Alifuddin berada dalam kedudukan onside. Percubaannya diselamatkan oleh Asfar Arif. Adriano, antara yang baik. Tandukan dan tepat ke arah Ilham. Kedudukan posisi yang
Mainkan peranan untuk Ilham Amirullah. Lepas daripada kawalannya, Adriano melarikan bola. Selagi Adriano untuk Niakif. Peluang untuk Niakif dan cantik. Beliau menyempurnakan satu lagi hantaran menarik dan pergerakan yang dimulakan oleh Adriano. Kombinasi dan pelibatan dua pemain ini sekali lagi menghasilkan jaringan pertama untuk Penang. Dan Nick Akif, lihat sekali lagi walaupun dicabar oleh Latif Suhaimi, ruang yang agak besar untuknya dan penyudah yang cukup klinikal. Adriano untuk Nick Akif, melebarkan ke sebelah kiri mencari Hadin Azman. Umpanan menarik untuk Adriano, satu pusingan dari Sonny Saad. Adriano untuk Gomez. Lepas satu lagi peluang yang cukup besar untuk Penang dalam mencari jaringan kedua pada malam ini. Akmal, Akmal. Sudut. Bagian fokus dan tandukan, dan ianya adalah jaringan. Siapa lagi kalau bukan Rafael Vitor. Ketinggian bukan sekadar kelebihan, kerana beliau menggunakan kelebihan itu untuk satu lagi tandukan. Buat jaringan yang kedua Penang pada malam ini. Tikanov hantar ke sebelah kiri dan satu percubaan. Oh, hampir-hampir memberikan sesuatu buat Kelantan United dari Gregory Rocha. Tuan pertama Akil untuk Matikanov. 1-2 untuk Akil. Antara dari Akil namun ditangkap kemas walaupun pada awalnya sedikit jauh daripada tangkapan pertama Asfar Arif. Penang pasti berpuas hati dengan apa yang dipamerkan oleh Penang dalam 3-4 perlawanan terakhir ini. Dengan malam ini sekali lagi menjadi satu lagi momen yang cukup indah untuk Penang. Jadi keputusan masa penuh di Stadium Bandaraya. Penang 2, Kelantan United 0.